buat. Nih, ada tengkorak, tengkorak gajah. Kawan-kawan, hari ini aku di Museum Geologi. Ini kristal, ini dinosaurus. Mana? Ini. Ini nyambung, ini nyambung. Aneka kristal. Mineral. Pemirsa, inilah nuansa geologi. Agak gelap sih memang. Itu yang lapis lazuli ini bagus banget, aku pingin deh. Nos. Yang ini. Ini apa ini? Cina asalnya, oh ini dari Brasil. Ini dari Cina. Ini quartz, ya ampun, indah banget. Ini emerald. Makanya dikasih dan apel 4 pemirsa. Emerald. Makin gak waras pemirsa. Ya. Cooper. Anjir, indah sekali ini. Ada ini yang jadiin keramik ini tuh naon? Yang dijadiin keramik ini tuh naon? Marmer biasa. Kita masuk ke ruangan berikutnya. Biarin ah. Mataku sakit perih. Ini tuh ruangannya kurang ini. Kita masuk ke ruangan berikutnya pemirsa. Duh lihat tuh, ada batu gede tuh. Ini mah terbukan tuh. Oh. Ini lihat batu-batunya banyak. Batu bara. Nikel. Oh ini mah pecah nih ngeli. Buat pulsa tembaga. Batu biasa. Ini apa ini? Besi itu. Ternyata gini. Apa? Batunya. Hmm? Ada serbuk. Jangan terhirup. Enggak apa-apa. Ini besi. Ini ruangannya ditutup pemirsa. Nah di Museum Geologi ini kita bisa melihat-lihat aneka batu dari seluruh dunia. Pegang. Apa itu? Nikel. Duit. Ini loh ini. Nah dulunya orang tuh nyembah yang kayak gini ya. Tapi ada satu kekurangannya dari museum ini, itu terlalu gelap, nggak dibuka, tidak kelihatan cahaya. Jadi hasil kamera kita kurang bagus. Ayo nu kita ke ruangan lain. Iya iya nangon ini nu bagus banget. Oh, indah meling meling. Kalau lihat dari dekat kayak tripopopi ya pemirsa. Tapi ini namanya kristal. Oh, tapi bawahnya mah kayak apa? Halus. Tapi cuma atasnya doang yang ini mah ya. Yang bagusnya. Tapi molor di dia mah anggar lu berdarah kebentur yang gini mah berdarah. Nawas ini dulu. Nawas ini. Baiklah. Pemirsa, kita ada di luar di halaman belakang museum. Nih lihat kondisinya. Semuanya dari keramik. Indah. Hmm? Ya enggak apa-apa, mau ada yang nonton, mau yang enggak juga. Nah, kita ini
di museum ini harga tiketnya cuman untuk pelajar 3.000 dan untuk umum 2.000, untuk umum 3.000 rupiah. Tapi kita sudah bisa melihat-lihat. Nah, kita bakalan ke toiletnya dulu. Oh my god. No way. Oke. Okay. Kebiasaan kalau bangunan baru itu pasti ada. Nah, kita udah sampai di ruangan depan. Nih, ada tengkorak. Tengkorak gajah. Ini ada tengkorak gajah. Ini tengkorak gajah. Nih aku ini, aku foto ini dari tengkorak gajah. Gajah Belora. Pemirsa, ini adalah tangga masuk museum ke lantai atas atau ke lantai 2. Yang indah sekali. Ada tengkorak-tengkorak di sini teh. Oh, jadi enggak ada. Itu apa? Itu ditutup. Oh, mobil banget. Ini bukan mobil ya. Maaf. Ini tengkorak yang ditutupi. Di batu-batuan semua. Ini kayak ember loh. Serius? Iya, heeh. Oh. Ya ampun. Halo, kamu jangan naik. Enggak akan. Ini minyak bumi. Ini aneka botol. Apa itu? Bergeser. Bergeser. Jangan-jangan. Bukan, tidak akan bergeser. Lembut. Inti bol. Nah, pemirsa, jadi ini adalah lantai 2 dari Museum Geologi. Sebetulnya arsitektur ini sangat bagus banget dan megah, loh, sekitar 6.000 meteran. Nah, kita lihat-lihat yang lain. Aromatisasi, kamu tahu aromatisasi? I don't know. Jadi itu kan membusik sikli. Jadi wangi. Bukan sikli, siklis. Bukan jadi aroma gitu, bukan. Bukan aroma. Itu bentuknya tuh jadi kayak cincin. Kayak cincin. Ini apa ini? Ini adalah batu apa ini? Krisopal. Lihat indah. Ini batu rainbow obsidian. Ini apa ini? Yang ini? Lantai, jadi oh gitu mah sangat reaktif. Jadi kayak dia udah dibotolin gitu, kayak jam pasir gitu. Nah, kalau kamu pegang botolnya, bakalan ini apa namanya? Uap. Uap. Bakalan. Ada batu yang masih gitu-gitu. Emas bentuknya. Emas. Mahal tuh. Bukan emas, lebih mahal dari emas. Tapi satu-satunya ruangan yang terang cuma ruang tengah doang ya. Nah, ini jatuh dari jendela. Ini tuh pemandangan di sekitar Gasibu, pemirsa. Gasibu. Ya, Gasibu ke sana. Gasibu ke sini. Ke sana. Ke sana kan Gasibu mah. Gasibu ke sana. Gasibu ke sini. Bukan di pahat ini mah. Di apa ini? Di kikir. Iya, di pahat. Di pahat mah tritik. Ini mah di kikir sedikit-sedikit tuh, digores-gores. Di pahat kalau dikirnya mungkin sudah. Nah, ini apa lagi? Ini mah lebih ke batuan sekarang mah. Kalau zaman aku dulu mah ada tengkorak juga. Ini tuh ya ampun, uang koin.
Berarti si tombaknya enggak ini ya, enggak tajam ya. Ini aja ini udah hancur yang ini. Iya, ya ampun. Yang zaman dulu nenek moyang. Susu, ya ampun susunya. Nenek. Ini yang nah ini yang bagus mah ini tuh yang udah kayak gini. Sendok garpu. Gelas. Ini emas alam sih. Emas ini. Jadi ini kalau tidak akan berapa. Nah ini yang udah jadi hard disk tuh. Kamera. Jadi kayak gini anjir. Awalnya itu batu itu. Nah kita dari zaman batu sampai zaman laptop kayak gini ya pemirsa ya. Tetap menggunakan batu. Tetap menggunakan batu. Bahannya aluminium. Naik di grup maksimal 3 orang. Enggak, selagi 2 lama enggak apa-apa. Kamu udah pernah? Enggak. Selagi di bawah 200 kilo enggak apa-apa. Sieun euy ningalina teh. Coding gitu. Nah nanti si bola-bola itu nanti digimanain dok, dihitungin gimana? Hah? Jadi nanti berapa kekuatan gempanya dihitung berdasarkan apa? Aku juga nggak tahu, pokoknya ini cuma bisa ngukur gempa aja. Itu alat itu yang dimasuk ke kodok-kodok. Galunggung. Iya, nanti tapi kayak pinggiran anak. Asli ini mah. Pinggirannya juga pakai marmer. Asli, bukan kosong kayak di mah manaon ya. Ini ada pinggirannya juga. Ini kayak sambung, huh? Sambung. Kan ini sambungan ya. Nanti aku punya rumah pakai yang kayak gini. Kamu mau pakai kayak gini? Enggak, aku mah rumahnya nggak kayak gini. Bakal ke laboratorium aja. Di laboratorium mah kurang menarik. Atau daripada yang kayak gini, mending kayak gini sekalian. Aku pingin dong. Ya, siap. Biar stop mah udah enggak. Aman. Lu ke mana lu enggak iya mah bakal muter. Anjir nyeriin lu ih. Nyeri jalan iya mah. Gawe di geologi di sini kan dok enak tiap hari lihat taman nggak enak. Baik pemirsa, jadi itulah hasil touring dari tour kita ya, jurnal traveling kita di Museum Geologi Bandung. Nah kita mau pulang, makasih ya udah nonton ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, biar follower subscriber aku nambah dan bisa channel ini terbangun. Dan tetap subscribe, bye bye.